Jemaah haji dari Biro Perjalanan Haji Maktur melaksanakan ibadah wukuf di Arafah dengan khidmat. Seluruh jemaah bersungguh-sungguh memanjatkan doa saat wukuf. Seluruh jemaah maktur dari semua paket tiba di tenda Arafah sekitar pukul 7 pagi waktu setempat. Jemaah diantar menggunakan bis yang sudah disediakan. Setelah melakukan makan pagi di tenda, jemaah melanjutkan ibadah salat duha di musola untuk mendengarkan tausiah. Pemimpin ibadah maktur Ismail Marzuki mengatakan, wukuf di Arafah merupakan ibadah inti dari pelaksanaan ibadah haji. Banyak hikmah yang bisa didapat dari ibadah wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf itu adalah terambil dari kalimat waqafa yaqifu wukuf, artinya dia berhenti. Tapi berhenti bukan berhenti seperti patung. Berhenti sejenak, kemudian setelah beres waktu yang sudah ditentukan dari waktu zuhur sampai maghrib, dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari, kemudian hukum Islam mengajarkan untuk bergerak menuju ke wilayah Muzdalifah. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jamaah melanjutkan mabit di Muzdalifah, kemudian dilanjutkan tawaf ifada, sa'i, dan tahalul. Hari Ruliansyah, Suhodo, Berita 1, Mekah, Arab Saudi. Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji.